2018 ini, Kabupaten Tabalong sedang menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong. Meski berbeda pilihan, namun suasana damai dan harmonis haruslah tetap terjaga. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Tabalong Haji Gusti Tamrani meminta masyarakat untuk tidak terpancing dan terprovokasi isu-isu baik suku agama serta kelompok etnis tertentu yang dapat memecah belah persaudaraan. Gusti Tamrani berharap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tabalong berjalan lancar dan tidak ada terjadi perpecahan antara masyarakat, terlebih antar umat beragama. Memang perbedaan pilihan tidak bisa disatukan, 1000 kepala, 1000 pendapat. Cuma harapkan, kita harapkan perbedaan jangan mengakibatkan perpecahan. Silahkan berbeda, tapi dalam kerukunan, ini yang kita harapkan. Gusti Tamrani juga berpesan kepada seluruh pasangan calon maupun pendukung untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye agar tidak menimbulkan konflik antar jemaah. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.